Akhirnya nemu, cok. Velocity merek WR3 untuk Yamaha WR155R. Akhirnya nemu juga, anjir. Setelah tadi tuh muter-muter ke daerah Cahem, terus Buah Batu, terus daerah mana lagi tuh? Buah Batu ke sana lagi. Terus habis itu daerah Cigajra apa gitu tadi. Pokoknya muter-muter jauh tadi mah nyari. Terus pas ada yang ngasih tahu, coba di GPR GPRR namanya, GPRR GP Road Racing ya. Jadi di Kiara Condong katanya lengkap di situ. Ya udah akhirnya ke sini dan nemu akhirnya Velocity. Ah, langsung masang lah. Langsung balik lagi ke bengkel terus masang. Jadi kalau yang mau beli di daerah Bandung itu tuh di sana tuh, di sebelah sana, di bawah jembatan, pokoknya di bawah jalan layang sebelah kanan, di bawah jalan layang Kiara Condong sebelah kanan kalau dari arah Soekarno Hatta, kalau dari arah BTM mah sebelah kiri, pokoknya dia di bawah sana. Jadi nama bengkelnya itu GPRR GP Road Racing. Salah jalan, cowok, harusnya naik jalan layang, anjir. Mau lewat jalan bawah mah macet sama pasar. Nah, itu tuh bengkelnya tuh. GPRR. Velocity buat WR cuma nemu di dia doang sih di situ. Tempat lain mah kebanyakan buat Matic semua, anjir. Udah muter jauh-jauh nyari keliling. Sampai Buah Batu ke sana lagi. Ternyata ada yang deket di sini, anjir. Oke, nggak usah nunggu lama-lama. Jadi langsung aja kita ke video pemasangannya. No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found. Hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud till you hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having to fit. Bongkar. Ini pasang ini, pasang Velocity. Ya, nanti dia larinya gini. Dari sini pasang di throttle body, terus lari ke sini nih. Masuk ke box filter. Gini. Dari throttle body lari ke masuk ke box filter. Ini nih. Ini box filternya. Jadi nggak buka box filter. Ribetnya ini mah buka. Hah? Ribet buka box filternya kayaknya mah. Ini harganya WR3 350 ribuan. Kalau Kawahara nggak tahu berapa. Kotor. Filter yang busanya. Tapi ini buka kan filter mah? Hmm? Filter dicabut kan, dilepas atau? Enggak tetap. Katanya mah. Pakai lah. Hah? Pakai tetap. Ini mah plastik ini. Ini apa sih? Tabung apa sih itu? Kurang tahu. Ada namanya nggak? PE
PE, nggak tahu PE apa. Mungkin isinya duit meren. Pemakuman lagi kayaknya lah. Beda cowok gedenya. Jadi tapi ada yang custom sendiri. Jadi dari throttle body kecil. Nah. Pas masuk ke box filter langsung gede. Langsung gede ya. Tapi itu mah katanya harus ngebesarin ini lubang ini nih. Kalau banget iyalah. Ini mah kayaknya PNP sih. Itu kalau custom sendiri, kalau bikin sendiri. Udah dapat kleman juga nih. Throttle body kalau pakai CB gimana ya? Apanya? Throttle body. Merubah dipit kali. Apanya yang di luar? Bagian ke manipulnya. Itu kan manipul, berarti harus ntar merubah di throttle body. Kalau di throttle body di manipulnya harus dirubah. Berarti manipul pakai punya CB juga? Enggak. CB. Ini CB kan si injektornya nempelnya di manipul juga. Berarti itu lebih panjang. Iya sih. Tapi kalau mesin standar lebih, emang lebih gede kan diameternya mah? Kalau enggak beli yang racing aja tuh. Apa? Kan sama kayak Fitri. Tapi balap mah kebanyakan pakai CB. Enggak ada yang pakai racing. Lebih respon mereka. Heeh. Oh. Murah juga kan. Iya, lebih murah juga sih emang. Itu throttle body nanti lari ke sini. Jadi kalau pakai yang ini enggak open filter. Soalnya kalau yang open filter mah biasa buat motor balap doang. Motor harian mah gak rekomen sih. Motor kan soalnya. Ini ngerasa buat rekam abang Kien, tapi cobaan dulu. Know that we all have fear. In the back of our minds we hear. That's in our ear. Let it push you to see more clear. Filter baru ngok. Agak ada dikit suara kalau dibuka filternya. Mas, gini ya, gak orang rasa kan ada dikit. Soalnya diameter dalamnya lebih gede. Kalau itu mah karetnya agak tebal mungkin. Tapi ya, kan dikit jadi langsung gede. Apalagi ke belakangnya gede bisa. Oke, nolnya Mi. Masang ban tahu dulu ya. Masang bodi dulu kak, atau ntar bodinya? Ya masang bodi aja dulu. Kan kalau ada ini baru. Apa? Kan udah nggak ada lagi. Hah? Nggak ada lagi nggak? Ada. Itu nggak masang bodi. Saklar mah jam satuan baru diantar. Saya konsil gua 10 ribu. We'll be right back.
Berisik. Masang body ya. Udah ini pas body dulu, terus nanti ganti velg sana tuh. Velg 1821 nya. Terus habis ini kita nyobain di Dago. Daerah Dago atas yang waktu itu tanah-tanah merah itu kan. Oke. Nunggu pasang ban dulu baru di tes. Lensa. Saya enggak tahu dicek dulu. HP juga basah lagi. Kelihatan one pack mana mah? Bentar. Buat thumbnail. Tiduran dulu, capek tiduran dulu. Anjing berat dosa gua. Anjing poro aing kelihatan goblok. Apaan sih anjing? Apaan sih lu? Gak tahu. Kayaknya enggak jadi upload YouTube ini, malu. Tinggi amat anjing. Setinggi itu kah WR? Goblok tangnya. Tangnya kenapa? Panasnya. Kasihan si Anya. Anjing. Ini berat dosa ini motor mah. Anjing patah. Teman-teman patah. Abis ini enggak. GoPro mah anti air ya. Hujan mah enggak ngaruh, moga aja enggak rusak GoPro aing, cok.